Thank mm -hmm. kok okay, final dulu. Oke, udah 20.02 ya. Jadi langsung aku mulai aja ya daripada kelamaan lagi. Oke. Okay. Pertama-tama selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Om Budaya, salam kebajikan dan selamat malam semuanya lagi. Oke. Okay. Selamat datang di kelas aja belajar bahasa harian bahasa Inggris kali ini. Sebelumnya kalian mungkin udah ketemu sama Gozi sama Rofi ya. Sekarang malam ini kalian ketemunya sama aku. Dan ini kelas pertama aku juga ya. Mungkin di sini juga ada yang pertama kalinya baru join ya. Gak apa-apa. Aku juga di sini jadi tentor karena aku pengen belajar juga. Dan aku harap kalian di sini juga sama semangatnya dalam belajar kayak aku. Jadi gak apa-apa, santai aja. Oke? materi nah, kali ini concordance ya mungkin kalian sebelum-sebelumnya udah dapat materi tenses ya. Oh, sama JJ juga ya kalau nggak salah udah udah diajar diajar kelas ajak bari aja belajar juga sama JJ. Berarti udah tiga yang tentor yang ngajar. Kali ini aku nanti di meet selanjutnya ada tentor baru lagi. Jadi stay tune ya sama kelas-kelasnya bahasa Inggris. Oke. Okay. Oke, okay, sebagai kalian tahu lah ya, pepatah tak kenal maka ya kenalan dong. Oke, kenalin semuanya. Nama aku adalah Mara Pramesti, tapi kalian bisa manggil aku adalah atau Mart ya. Terserah, pokoknya jangan manggil sayang. Jadi aku baper. <tuh> Oke, jadi aku sekarang alhamdulillah berkesempatan untuk menimba ilmu di FTS LITB. Atau biasanya kalian taunya Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Dan bisa dilihat sendiri angkatannya 2021, berarti aku masih mahasiswa baru ya. Jadi aku jaraknya nggak jauh-jauh sama kalian. Jadi tenang aja, nggak usah ngerasa ada gap yang jauh atau ngerasa terlalu formal karena umur kita juga deket kok. Dan aku juga nggak mau ada senioritas atau gap apa-apa. Jadi gas saja ya kalau misalkan manggil aku. Bahkan kalau misalkan kalian manggil aku nggak pakai kak gitu nggak apa-apa, langsung manggil Del gitu. Pokoknya, pokoknya ya sopan ya, jaga kesopanan nggak apa-apa. Oke. Okay lanjut, oke, okay. kelas kali ini tentang concordance ya, concordance atau biasanya kalian kalau belajar bahasa Inggris kalian itu taunya agreement, mungkin kayak uh, apa sih, apa sih yang biasanya kayak subject atau verb itu kenapa harus, kenapa sih harus setara, kenapa sih harus sama, oke, okay. oke okay. sebelum kita masuk ke materi ada beberapa hal yang aku mau kasih tahu buat kalian. Oke. Okay. Ya, bisa dilihat di screen ya teman-teman ya. Ini ada SOP di kelas ini. SOP itu apa? SOP itu Standard Operation Procedure. Jadi kalau misalkan kalian misalkan ada melakukan sesuatu harus ada syarat-syaratnya atau harus ada tata tertib yang dipatuhi lah ya. Oke. Okay poin pertama, ayo semuanya on cam, ayo on cam on cam on cam biar aku nggak cengok sendirian, nggak apa-apa, ayo guys temennya aku. On a serious note, kalau misalkan ini semangat sepengalamanku ya, kalau misalkan kalian belajar terus on cam gitu kan bisa ngeliat wajah-wajah teman-temannya, bisa ngeliat gimana yang lain semangatnya dan siapa tahu semangatnya bisa nularin ke teman-temannya yang lain. Jadi ayo semuanya on cam yuk, yang bisa on cam ayo on cam, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang kondisinya sangat-sangat tidak memungkinkan, oke okay lah, enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan on-cam, ayo on-cam. Oke, okay. poin kedua. Santai tapi semangat. Orang biasanya ngomongnya santai tapi serius, tapi kalau aku ngomongnya santai tapi semangat. Karena apa? Di sini kalian ikut kelas, kalian pasti ada target. Kalian ikut kelas, pasti aku yakin ada cita-cita. Indonesia Masa sih nggak semangat ngejar cita-cita? lah, bisa-bisa. Oke, ayo. Enggak apa-apa. Gak apa-apa kalau misalkan kayak ngerasa, kalian ngerasa kayak, "Aduh, terlalu kaku." Aduh, gimana? Makanya itu aku bilangnya santai, tapi kalian harus semangat belajarnya. Oke, Poin selanjutnya kalau mau tanya, langsung on mic aja, nggak usah malu. Hehehe. Oke. Ini ada yang mau aku tambahin? Oke, kalau misalkan kalian mau tanya langsung on mic aja terus kalau misalkan kalian agak ragu on mic itu kalian langsung aja raise hand dan apa ya kalau bisa kalian aktif ya di kelas ini ya soalnya biar biar apa ya biar biar aku nggak satu arah gitu loh aku harap di kelas ini bisa komunikatif dan dua arah dan interaktif juga poin yang terakhir tapi nggak kalah pentingnya juga nih dan jangan takut buat speak up kalau misalkan aku ada yang salah tadi di awal-awal aku udah bilang ya kalau aku aku juga di sini belajar bareng kalian aku juga gak luput dari kesalahan lah ya aku pasti ada aku pasti ada kurangnya jadi kalau misalkan kalian ngerasa aku ada yang aneh atau aku ada yang ada yang serak lah menurut kalian tentang aku atau dari pengajaranku tolong kasih tahu ke aku ya eh aku boleh minta boleh minta itu nggak kalian bersuara semuanya bilang Biar apa? kalian bersuara, bilang "halo Kak aku" gitu biar aku tidak berbicara sendirian. Halo Kak, halo, halo Kak, halo Kak, halo Kak, halo 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 kak Adel. halo, halo, halo. Oke. halo. halo. Salam kenal, Kak, halo Kak, halo Kak, halo Kak, halo Kak, halo Kak, halo Kak, 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 halo concordance apa sih concordance itu Is concordance the same as agreement? Nah, ini kalau misalkan kalian belajar bahasa Inggris, mungkin kalian terdengar asing, ini ya sudah ada uh, definisinya yang aku taruh di sampingnya. Ini kalau definisi secara textbook atau silabus itu, concordance itu artinya correspondence in number, case, gender, person, or some other formal category, between syntactically connected words especially between one or more subordinate and the word or words upon which they depend. Kalian ngerasa bingung nggak sih kalau misalkan kayak gini? Aduh, ini apa? Ada nomor, ada gender, ada orang, bla 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 bla. Kaya, kayak kayak aduh, bingung, Kak. Kepanjangan. Ya udah, aku singkatin aja ya. Di sini udah ada in short-nya ya. Udah ada shorter definition-nya yaitu concord simply refers to agreement existing between the various parts of the sentence. Dan bahasa Indonesianya adalah korespondensi atau kesetaraan atau kesesuaian antara dua kata atau lebih yang digunakan pada unsur kalimat yang sama. Oke, dari situ ya. Dari situ, aku kira mungkin kalian udah ada gambarannya lah gimana sih concordance atau agreement itu. Tapi, yang aku pengen tekanin di sini adalah kenapa sih harus harus setara atau harus sesuai gitu kenapa sih kalau misalkan kita pikir-pikir ya kayak kalian inget deh kalau misalkan belajar itu nggak pasti nggak boleh lah ya bukan nggak boleh sih lebih ke agak aneh aja nggak serak aja kalau misalkan nggak ada yang nggak sesuai gitu kalau misalkan kayak ngomong misalkan kalian sudah terbiasa ngomong I am aku adalah I am terus tiba-tiba kamu dikasih kamu dikasih tahu ada orang namanya I were, I, I were kan kan asing gitu loh karena kita udah terbiasa dengan I am karena memang aturannya I am dan itu hal yang berlaku sama dan itu hal yang berlaku sama berlaku hal yang sama untuk aturan-aturan lainnya dalam berbahasa Inggris dan aku yakin mayoritas mayoritas bahasa yang ada di dunia ini pasti ada kesetaraan atau kesesuaian antara unsur kalimat yang satu dengan unsur kalimat yang lainnya. Oke, okay. aku lanjutin ya, biar kalian ada gambaran lebih spesifiknya concord itu kayak apa. Langsung ke poin pertama. Oke, okay. subject verb concord, yaitu artinya kesamaan atau persesuaian antara subjek dengan kata kerja atau bisa juga subjek dan predikat ya itu mungkin kalian kalau udah belajar bahasa Inggris kayak dan belajar bahasa in general ya kalian mesti tahu lah oh pasti ada bentuk tunggal dan ada bentuk jamak hal itu sama ada di bahasa Inggris juga di sini aku udah tulis singular subject requires singular verb plural subject requires plural verb artinya apa kalau misalkan ada kata, kalau misalkan ada subjek yang tunggal, maka kata kerjanya itu juga harus tunggal. Kalau misalkan kata subjeknya itu jamak, maka kata kerjanya itu juga harus jamak. Karena apa? Karena itu tadi karena kesesuaian. Tunggal ketemu tunggal, jamak ketemu jamak. Seperti itu ya. Oke. Di sini aku jelasin yang singular dulu. Oke, okay. misalkan ada kalimat bilang, 'My father listens to Bon Jovi.' Oke, okay. kok kenapa sih ada listen listens nya Terus di bawahnya lagi, 'I work out every Sunday.' Loh, kok beda? Nah, di sini ini ada aturan yang aku belum tulis, sih. Aku ada aturan yang aku belum tulis karena aku rasa kalian juga ngerti lah, ya, kalau misalkan she, he, it, itu pasti ada S-nya ya, diikuti S-nya. Tapi kalau misalkan Ayu Dewi, itu nggak ada S-nya. Oke. Okay. Nah, dari situ juga ada kesesuaian antara, di sini ada lagi namanya, subject, sorry ya kalau tulisannya jelek ya, subject plus, uh, subject atau, hmm, ya, yeah. oh bener-bener, subject plus, verb-nya itu ya. Ini, ini subject-nya, ini verb-nya ini subjeknya, ini verbnya. Dari sini kita pernah pernah tahu kan kalau misalkan she, he, dan it itu diikuti verb yang ada s-nya. Tapi kalau I, you, they, sama we, itu diikuti sama verb biasa. Dia nggak ada S-nya. Dan ini berlaku kan? Di, berarti ini dengan adanya kesesuaian antara subjek yang berbeda dengan verbnya yang jenisnya berbeda, berarti kan bisa di, bisa disimpulkan kalau misalkan ini kalimat uh, subjek ini dengan predikat atau kata kerja ini, dia harus tuju, dia harus laras, dia harus sesuai. Sama seperti yang selanjutnya, my dog always growls at the postal career. My dog, my dog ini apa sih kalau misalkan dia dibentuknya kayak she it, my dog kan dia bisa punya gender ya, my dog kan dia bisa she, dia bisa he, dia bisa it gitu. Makanya dia diikutinya sama verb yang ada s-nya. Kayaknya di sini ya, aku tandain, ini ada s-nya, ini ada s-nya, karena dia sesuai sama bentuk yang ini. Oke, uh, sampai sini ada yang ada yang belum ngerti? Ada yang mau tanya? Atau ada aku ada yang kurang jelas? Oke, okay, aku rasa belum ya, masih aman lah ya. Oke, okay, aku lanjutin ke form yang plural. Di form yang plural ini kan berarti jamak ya? nah di sini ada ada contoh aku kasih my friends do not play animals crossing nah kalau misalkan plural udah pasti tahu lah ya udah mayoritas aku yakin tahu kalau misalkan apa namanya uh, kalau misalkan kata jamak itu pasti kata kerjanya nggak ada s-nya ya di sini berlaku juga ya my friends do not play animals crossing dunya berarti tung apa kayak jadi bentuk jamaknya gitu ya duh soalnya kalau misalkan bentuk singularnya apalagi kalau ketemu she, he, it dia pasti bentuknya does kalau misalkan my friends eh my friends does not kan salah ya kita udah ngerti juga itu kayak sudah semacam postulatnya bahasa Inggris oke okay. lanjut ke contoh selanjutnya yaitu Tika and i are having a sleepover right now nah di sini mungkin ada yang bingung ya kali ya kenapa sih apa karena ini kan ada I ya kenapa kok jadinya R kan kita harus lihat dulu subjeknya subjeknya itu enggak cuma I tapi tika juga termasuk bagian dari subjeknya karena subjeknya ada dua kan dia nggak tunggal ya dua kan ada dua kan berarti ada lebih dari satu oleh karena itu kita pakai verbnya itu yang R oke okay. um, oke okay. contoh selanjutnya These clothes are too small for me. Ini self-explanatory lah ya. jamak. Ketemunya are. Oke. Okay. Segitunya ya. Okay. Ada yang masih belum paham? Atau ada yang aku ngaco? Paham. Jangan malu-malu guys. Oke. Okay, paham ya. Yang lain? Yang lain? Gimana? 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 Paham. Oke. Okay. Kalau misalkan bingung langsung aja ya langsung stop aja gak apa-apa aku aman aku aman aman aja kok oke lanjut ke slide berikutnya nah oke verbal uniformity verbal uniformity itu artinya ke kesamaan atau keseragaman kata kerja di sini aku kasih Penjelasan atau eksplanasinya, two or more words that function similarly in a sentence must take the same grammatical form. Nah, apa sih jadi kata kerjanya itu? Apa words terus ada function similarly, terus habis itu ada same grammatical form. Berarti, kalau misalkan kalian ditemukan ada dua unsur yang sama, terus fungsinya sama kayak kata kerja kan kata kerja ya ya fungsinya untuk menjelaskan subjeknya ngapain gitu ya berarti kan dari situ kita harus ngerti oh berarti fungsinya sama dia juga setara berarti bentuk kalimatnya atau bentuk katanya atau morfemnya kan berarti juga harus sama gitu dan ini aku tulis lagi Kyoto so parallelism ini ada kayak apa ya kayak tambahan gitu ya kalau misalkan eh uh, biasanya ini kayak wujud apa ya bentuk verb itu kan ada macam-macam ya ada gerunds ada infinitive nah kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian ketemu verbal uniformity berarti kalau misalkan ketemu gerunds berarti dalam satu kalimat itu harus gerund semua kalau misalkan dalam satu kalimat itu adanya verbnya to infinitive berarti semuanya kalau bisa harus disama sesuaikan dengan bentuk to infinitiveness-nya. oke okay. biasanya kalau misalkan dalam verbal uniformity itu ada Ekspresinya atau ada apa ya? Ada semacam kisi-kisinya dan kisi-kisinya udah aku tulis ya. Di sini ada both bla 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 and bla bla bla. Ada either bla 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 or bla 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 bla. Terus ada neither bla 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 nor bla 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 bla. Terus ada lagi not only bla 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 but also bla bla bla. Mungkin kalian ada yang notice, kenapa sih itu? Bosnya ada tanda kurungnya, tanda kurung ini menandakan bahwa, gak, meskipun dia bosnya ini nggak ada, tapi contohnya atau bentuk bla 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 and bla 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 itu sering ditemukan, dan dia juga mengikuti aturan verbal uniformity ini. Contohnya gimana? Contohnya kayak yang di samping ini, ada lis, tulisannya ya, yang pertama he, ne "he neither came by nor said hello". Oke, okay. sini ya kalian kalau notice itu ada came by sama set hello. Aku mau tanya ke kalian, bentuknya yang sama di antara kedua tulisan kuning itu apa? Aku mau tanya, aku mau tanya, aku mau respon kalian. Ada yang peka nggak nih? Contoh pertama, came by sama said hello. Apanya yang sama? Oke, okay, kayaknya responnya masih belum ada ini. Nama Masalah verb dua, Kak. Nah, oke, okay, bagus. Kalian udah peka ya berarti ya. Oke. Okay. He neither came by, he neither came by nor said hello. Oke, okay, betul. Jawabannya ini ini sama-sama verb 2 ya? Sama-sama verb dua. Kan ada sama-sama fungsinya sebagai kata kerja. Sama-sama verb 2-nya. Berarti dia dia memenuhi kaidah verbal uniformity. Oke. Okay selanjutnya Jane not only wants fame but also craves money ini aku yang jawab ya dan kayaknya bakal sama nggak uh, usah deh nggak usah gitu oke okay, sorry guys jadi aku lanjutin ya Jane not only wants fame but also craves money di sini kalian notice lah ya ini ada sama-sama s nya ini ada sama-sama s nya ini juga Jane berarti kan dia itu ya verb satu ya oke okay. Selanjutnya. Mary is either sleeping or eating. Oke, okay, aku jelasin lagi. Di sini either or not either or terus ketemu sleeping sama eating. Nah, di sini bentuknya sama-sama ing. Berarti bentuknya ini gerunds. Bentuknya gerunds dan fungsinya sama ya, untuk menjelaskan Mary ini ngapain sih. Nah, Selanjutnya, nah, ini selanjutnya. Ini yang menarik. Ini, he is both ready and willing. Kesamaannya, ini apa, guys? Ayo, aku ingin respon kalian lagi. Ready sama willing, ini sama-sama apa? Merupakan kata apa, atau ada yang mau berargumen lain? Ready sama willing, tuh, kata apa yang jawab? Eh, yang mau jawab bisa on mic atau chat aku tunggu respon kalian. Hmm. Ada yang bilang ke aku verb ing kurang tepat. Ada lagi enggak? Hmm. Ada lagi yang ngejawab aku, dia bilangnya sama-sama adjektif. Oke, okay. nah dari sini aku juga belajar kan? Nah jawabannya benar, sama-sama adjektif. He is both ready and willing. Laki-laki it, present participle. Hmm, boleh, boleh, boleh menarik. Tapi yang benar jawabannya adjektif ya. He is both ready and willing. Laki-laki itu dia siap dan dia bersedia. Berarti dia akan menjelaskan sifatnya laki-laki itu. Nah, dari sini ketahuan kan ya, aku juga ada salahnya. Sebenarnya sini nggak cuma verbal sebenarnya. Ini ada yang bisa dibilangnya predicate, predicate uniformity. Karena verb kata kerja. Tapi kalau ready kan dia adjective ya. Tapi kalau misalkan adjective, berarti kan dia bukan verb. Tapi dia fungsinya sebagai predikat. Kenapa predikat? Karena dia menjelaskan subjeknya itu lagi ngapain gitu. Oke? Okay? Sama-sama adjective. Nah, ini adjektif juga. Nah, dari sini, dari semua contoh-contohnya, aku, ah, bukan aku ya, dari contoh-contohnya ini berarti jelas lah ya, kalau misalkan ada dua, dua unsur kata atau unsur kalimat yang mempunyai posisi dan kedudukan yang sama, berarti bentuknya harus sama. Yang pertama kayak tadi, came by sama said hello. Dia sama-sama verb dua. Wants sama craves dia sama-sama verb satu. Sleeping sama eating, dia sama dia sama-sama gerunds. Terus habis itu yang ke bawah ready sama willing, dia sama-sama adjective. Ini kalau dalam bahasanya namanya paralelism. Kayak tadi aku udah bilang ya, ini tulisannya agak jelek sih, apa apalah Berarti aku tulisnya kesamaan bentuk, kesamaan bentuk, kesamaan bentuk di sini yaitu sama-sama verbnya, sama-sama adjektifnya, kalau, kalaupun sama-sama verbnya dia sama-sama wujud sama-sama timenya sama-sama kayak pas sama-sama present gitu oke okay. sampai sini ada yang belum paham nggak atau ada yang mau ditanyakan sepertinya udah cukup kak oke 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 ini ada yang nanya ke aku kak Jerens itu apa Hmm, itu uh, itu dia ikan it gimana yang jelasinnya ya? Kalau secara singkatnya, ntar aku tulis ya. Sini ya. Gerunds, dia itu secara singkatnya dia itu verb plus ing. Tapi kalau verb plus ing apa sih yang membeda? Tapi kalau misalkan ya kayak di kalimat gitu, I am walking. Apakah walking itu gerund sebenarnya? Enggak juga di sini fungsinya apa sih wow ada spoiler selanjutnya kayak ntar ya yeah, Mary is either sleeping or eating. Jerez ini fungsinya sebagai apa? Dia fungsinya kan kayak untuk menjelaskan gitu ya. Dia pokoknya bukan predikat yang secara aktif gitu. Jadi lebih ke menjelaskan kegiatannya. Misalkan kayak sleep gitu ya. Sleep kan tidur. Tapi kalau misalkan aku ngomongnya sleeping itu tidur tapi beda fungsinya. Sleeping itu kan bisa kayak sleeping itu kayak I am sleeping gitu ya. Terus kamu ketemu tiba-tiba kayak sleeping is very good for your health. Nah, itu fungsinya beda. Sleeping it sleeping yang I am sleeping itu fungsinya untuk menjelaskan kalau aku ini sedang tidur. Tapi kalau misalkan sleeping dalam bentuk gerunds kayak aku ngasih contoh sleeping is very beneficial for your health tidur itu sangat bermanfaat untuk kesehatan bisa bisa ngeh ya bedanya di situ ya bedanya itu wujudnya sama tapi fungsi dan posisi kedudukannya itu yang berbeda nah itu itu yang aku bisa jelasin so far untuk Jarens ya Jarens nanti sabar aja nanti di kelas selanjutnya kayaknya ada materi Jarens kok tapi untuk aku bisa jawab sejauh ini Jarens itu verb plus ing gitu verb plus ing tapi bukannya fungsinya sebagai Predikat gitu ya, kamu nanya? Ya, oke, okay, tanya kalau perbedaan jiren sama infinitif gimana? Hmm, hmm, pertanyaannya menarik. Sebenarnya, jiran sama infinitif itu kalau aku, kalau aku setahuku ya, kalau in practice itu interchangeable, sama aja kayak misalkan. Tapi interchangeable-nya ada syaratnya gitu ya. Tapi kayak misalkan ya, ada syaratnya gimana? Kayak misalkan Mary is either apa ya? ntar mm, Aku cari contoh-contoh lain. Misalkan kayak aku tadi ya. Sleeping is very beneficial for your health. Oke? Okay? Terus kalau misalkan aku ganti gerund-nya jadi to infinitive ya. To sleep is very beneficial for your health. Kan kurang tepat ya, kurang tepat karena dia to infinitive itu lebih eh uh, dia wujudnya lebih memang lebih jauh lebih saklek sebagai predikat yang menjelaskan subjeknya dia itu to infinitive. Um, tapi ada kalau misalkan kalian nemu kayak tiba-tiba to bla 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 gitu itu to, to sleep gitu di depan kalimat itu ada syarat-syaratnya lain gitu. Yang jelas sepengetahuanku jaren sama to infinitive itu dia interchangeable kok cuman hati-hati aja gitu kalau misalkan kalian ngomong kayak I like swimming terus sama I like to swim itu sama I like singing I like to sing itu sama oke okay. tapi bukannya ada perbedaan juga ya kak kalau misalnya kalau kalau itu kan dia kayak bisa dilihat dari objek dari sebuah preposisinya kan kalau misalnya ya. infinitive itu tidak bisa misalnya you apa he is good at Painting kan, berarti kan kalau kayak dia tuh pandai apa? Dia perempuan pandai melukis gitu kan? Berarti kalau ya. si infinitive tuh kayak nggak bisa gitu kan? Nggak bisa ngelakuin gitu Hmm, ntar 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 ntar. Ini uh, gimana gimana? Ulang 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 yang di to infinitifnya infinitifnya yeah, Iya, maksudnya kan kayak contohnya itu kan si is good at painting kan? Berarti kan dia kayak hmm. dia dia perempuan pandai melukis gitu kan? nah berarti kan kalau uh -huh. ini kan dia apa bisa menjadi objek dari sebuah profesi apa preposisinya kan sedangkan infinitif betul bisa, ya, bisa jadi objeknya iya nggak bisa betul. jadi objek uh -huh. utamanya gitu Heeh, uh -huh. nah. ya betul oke sip jelasannya aku setuju oke thank you ya udah jelaskan udah apa namanya udah ngasih tahu oke bagus oke uh, oke bentar sorry kak tuh infinitif itu apa tuh in bentar ya ntar biar aku nggak ngasih info yang salah aku juga google ya aku juga ngajarin ke kasih tahu kalian oke okay. tuh infinitive itu bentuknya dia ntar tuh infinitive uh bedanya nggak pakai ing aja kan ya kak kalau infinitive iya yeah, betul dia cuma tuh sama verb satu yang umum tuh sama verb satu aja. Yeah. cuman bedanya yaitu kalau ntar aku kayaknya bakal bantu jelaskan aja ya aku cari yang itu kabar ya guys Nah, sebenarnya kalau secara definitif, secara definisinya, gerund itu verb ing, to infinitive itu to plus verb one. Secara fungsinya, dia itu ada samanya. Sama-samanya itu bisa jadi objek dari suatu kalimat. Bisa jadi objek. Q-nya ya. Nih, aku kasih tabelnya aja deh. Ntar, beda warna aja. Oke, okay. samanya dia bisa dijadikan kata, "Ah, dia bisa dijadikan objek." Hmm. Jadi, objek contohnya apa? Contohnya itu, eh, uh, kayak tadi ya. I like to sing, sama I like singing itu ya, itu jadi objek. Samanya terus, eh, uh, ada lagi dia itu jadi subjeknya kalimat ya cuman kalau kalau subjek dari kalimat itu sama kayak aku bentuknya tadi dia interchangeable ternyata aku yang salah ya kayak ini ya misalkan mastering in Engl mastering English is my dream. ya yeah. mastering English is my dream tuh camkan ya terus ada lagi kalian ketemu to master English is my dream itu artinya sama aku yang salah berarti ya jadi kesamaannya antara jiren sama to infinitive itu dia bisa jadi objek dan dia bisa jadi subjek itu ya jadi aku ralat ya berarti bisa jadi objek bisa jadi subjek itu iya, kesamaannya pak. eh screenku kelihatan nggak ntar tapi kalau mau contoh yang gampang antara jiren sama to infinitive itu kayak eating to eat sama eating aja sih kak mm -hmm. kalau jiren kan eating kalau infinitive itu to it doang jadi to plus verb dasarnya doang kan verb dasarnya it Jadi hmm. infinitive tuh apa to eat doang. Kalau gerunds tuh dia ditambahin plus ing-nya aja dari verb dasarnya. Iya, uh, betul. Iya yeah, itu bisa jadi kayak shortcut ya. Itu aku juga setuju sih karena aku juga gitu. Kadang-kadang. <laughs> Pokoknya kalau misalkan kalian ketemu verb ada ing-nya, ada kemungkinan besar tuh gerunds. Terus kalian ketemu verb ada ketemu verb terus ada to-nya itu bisa jadi bisa jadi dia itu infinitif gitu ya Oke ini ya kesamaannya ya ntar perbedaannya yaitu tadi kayak kadang kalian ngerasa kayak nggak cocok gitu loh kayak uh, apa ya yang tadi itu Mary is either sleeping or eating terus kamu substitusikan jadi Mary is either to sleep or to to eat gitu karena apa, secara definisinya aku jelasin ya. Mary is either sleeping or eating. Dia, Mary itu antara dia itu tidur. Oh, bentar, koneksinya hilang. Bentar ya, guys. Ya oke. Okay. Ini ya tadi aku kembaliin lagi ke Mary is either sleeping or eating. Aduh kalian jangan bosan-bosan ya, denger itu ya. <laughs> oke okay. kalau secara translasi Mary itu entah dia itu tertentah dia itu tidur atau entah dia itu sedang makan gitu ya. Tapi kalau misalkan aku ganti Mary is either to sleep or to eat. Ini artinya Mary itu akan tidur atau Mary itu akan makan. Jadi ini yang jadi apa ya? Kalian harus hati-hatinya itu karena gerund sama to infinitive itu kalian bisa beda artinya gitu. ya Oke, okay. pokoknya hati-hati itu aja. Oke, okay. sejauh ini aman ya? Kalau aku lanjut nggak apa kan? Aman kalau lanjut. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Gimana yang lain? Aman ya aku lanjut ya. Aman aman. Aman Kak. Oh, aman, oke. Kak. Oke oke. Nice. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada the real subject out of the two. Jadi kayak tadi ya ada ini sama sih. Ada dua ada dua kata fungsinya sama. Dua kata atau dua frasa atau dua klausa fungsinya sama. Terus kita dituntut mana sih yang sebenarnya jadi acuannya itu. Di sini ya udah aku tulisin ya. Kalau either or, neither nor, not only but also. Itu real subjeknya, subjek yang kedua. Berarti ini yang jadi tolak, tolak ukurnya. Tapi kalau misalkan kalian ketemu along with, as well as, Together with, accompanied by, sama, in addition to, itu subjek aslinya itu subjek yang pertama. Oke, okay. aku lanjutin dulu ya slide selanjutnya. Nah, sini aku udah lengkapi, udah aku tulisin juga ada the rule rules of proximity. Proximity itu apa? Artinya kedekatan. Nah, kenapa sih kita ada rules of proximity, karena dia itu kayak either sama or. Dia itu uh, benar, yang tepatnya itu kata kerja yang digunakan pada ekspresi either or, neither nor, not only but also. Itu dia kayak setara yang saklek banget, setaranya gitu. Dia kayak fungsinya sama, dan juga dia kayak dia berdiri sebagai suatu entitas yang tunggal secara fungsinya dan secara kedudukannya dia ada dua ada misalkan secara kalimat dia itu ada dua ada dua kata kerja tapi dia itu kayak mau menang sendiri gitu kalau aku boleh ngomong itu nah terus aku kenapa aku jelasin kenapa real subjeknya itu subjek kedua karena terus of proximity itu tadi real, subjeknya itu subjek dua karena setelah subjek dua dia diikuti sama predikatnya kan subjek dua sama predikat dia lokasinya dekat kayak contohnya ini either the doctor or the nurses give final advice to relatives of an ill patient di sini kan kita tahu ya dokter ini dia subjek ke satu uh satu yang kedua itu the nurses-nya. Dia subjek kedua. Terus, setelah subjek kedua, dia ada give. Ada give ini. Karena S2 sama give ini dia lokasinya berdekatan, maka bentuknya kata kerja ini ngikuti plurality atau plurality atau singularity-nya subjek yang kedua. Bisa dimengerti enggak? Bisa, oke. Oke. Oke, oke, oke. Oke, okay, aku lanjut ke selanjutnya ya. Opposition. Oke, okay. ini ada yang salah ini. Bentar. Harusnya tanda-tanda ini, dia itu sirena. Sirena nguing, 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 wing, Oke? Okay. Nah. Opposition. Opposition itu apa? Kalau misalkan kalian belajar bahasa Indonesia, aku kurang tahu sih kalian di kelas bahasa Indonesia udah diajari atau, atau belum. Kalian tuh bakal ketemu namanya apositif, aposisi bahasa Inggrisnya ya, ya jelas opposition gitu. Opposition ini apa sih? Ya ini keterangan tambahan. Oke, okay, keterangan tambahan ya. Nah, kalian tahu kan kalau misalkan nggak usah nggak usah secara bahasa lah, secara kehidupan yang ini ya, kehidupan umum lah ya sehari-hari keterangan, udah keterangan, tambahan pula. Itu kadang-kadang kan kalau misalkan keterangan tambahannya itu di apa namanya ya, nggak dikasihkan lah ya. Dia maknanya nggak seberapa signifikan. Dia fungsinya nggak seberapa signifikan. Dia dampaknya nggak seberapa signifikan. Itu ya. Karena fungsinya apa? Dia cuma keterangan tambahan. Kalau misalkan aku nggak dikasih keterangan tambahan, fungsinya bakal sama aja. Dia kan kayak cuma sekedar substitut atau penjelas doang gitu loh ya, kalau misalkan ngomong kasarannya ya gitu. Nah ini berlaku juga kalau misalkan di di ini ya, di ekspresi yang kanan itu ya. Ada subjek pertama terus ketemu along with, dilanjutin subjek kedua keduanya. Selanjutnya ada kayak as well as, ada together with, accompanied by, sama in addition to. Tapi, ada tapinya aku di situ ada nulis kadang nggak ada komanya itu ada alasannya karena kadang kalau misalkan bacaan itu kalian nggak dikasih komanya gitu kalau misalkan kayak baca gitu tiba-tiba s misalkan s 1 along with s 2 kayak kalian itu kayak dituntut untuk peka dengan sendirinya tanpa ada cue yang jelas gitu ya jadi di sini aku ngasih Precaution, ngasih precaution-nya, kalau misalkan sebenarnya tuh harusnya ada komanya. Karena apa? Fungsinya itu sebagai keterangan tambahan. Along with subjek kedua, as well as subjek kedua, together with subjek kedua, accompanied by subjek kedua, in addition to subjek kedua, itu kalau misalkan kalian dicoret dari kalimatnya, itu artinya nggak nggak ada, itu artinya bakal kayak nggak guna gitu kasarannya. Kalian pokoknya butuh ada S1, lanjutkan ke sisa kalimatnya, itu sudah jadi kalimat utuh. Itu aman. Contohnya, the general along with his troops, crosses the river by a raft. Bayangin aja, kalau misalkan kalian nggak ketemu, kalian nggak dikasih ya. Wow, 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 bentar. Misalkan lah ya, kalian cuma dikasih gini doang. Udah, misalkan kalian cuma ngomong, the general crosses the river by a raft menurut kalian masuk akal nggak? menurut kalian secara secara tata kebahasaannya the general crosses the river by a raft itu benar atau nggak secara strukturnya? enggak sih nggak menurutku. waduh gimana ini? ayo ayo benar. ada yang bilang benar. oke okay. kalau hmm. jawabannya itu benar ya karena the general ini oke okay, bahasa Indonesia kan general ya general Seorang jenderal ini dia menyusuri sungai itu naik raft-raft tuh apa ya bagian dunia? Kayak 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 apa namanya? Kayak kapal kecil gitu ya. Kayak kapal kecil atau kayak alat yang apungan itu loh yang di sungai-sungai gitu. Jadi kayak dia itu tunggal ya. Jenderal kan ya jenderal kalau misalkan jenderal kalau misalkan generals gitu ya baru ya itu jamak ya. Tapi kalau misalkan kalian Misalkan kalian ketemu in real life, ya, general cuma satu, soalnya anak buahnya banyak gitu. The general crosses the river by a raft. Dia bener tadi kan ada keterangan "along with his troops". Pasukannya kan kayak dianggap nggak penting gitu lah ya, makanya dia ditambahinnya "along with bla 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 bla". Jadi pasukannya itu kayak nggak penting gitu loh. Makanya kata kerjanya itu, kata kerjanya ini dia ngikutin generalnya. Ngikuti tunggal atau jamaknya, subjek utamanya. Jadi yang ada di sini tuh, yang ada di yang aku putihin tadi itu dia dia kayak sekedar ta keterangan tambahan doang, ya. Nah. Jadi bisa dibilang nggak guna ya. Cuman ya karena for the sake of clarity-nya konteks aja, makanya ada positif, makanya ada position, makanya ada keterangan tambahan. For the sake of clarity yang lebih jelas gitu aja, Oke, yeah. ada yang mau ditanyakan sampai sini lagi? Kalau aku lanjut aman gak ini? Aman ya? Aman kak. Oke. Okay. Oke okay, oke. Okay. Hmm, ada yang nanya ke aku ntar. Jadi di opposition itu berapapun subjeknya nggak ngaruh. Kalau misalkan ngomong berapapun subjeknya di oppositionnya itu ya nggak ngaruh. Ngaruhnya ke jumlah subjek yang pertama. Ngaruhnya di subjek yang awal-awalnya doang. Itu baru ngaruh ke kata kerjanya. Jadi kalau misalkan kamu ngasih tambahan ngasih tambahan sengalorni itu berapapun kamu kasih dia nggak ada gunanya kalau misalkan dia jadi dia bakal nggak ada gunanya kalau misalkan subjeknya itu masih tunggal Seba, sebanyak, sebanyak apapun as oppositionnya kalau subjek utamanya dia masih tunggal kata kerjanya bakal ikut tunggal bisa dimengerti ya bisa kak oke oke okay. okay. page selanjutnya yaitu gerunds as a subject ha huh? Oke, okay. berarti kalau misalkan gerunds as subject tadi udah jelasin ya, gerunds sebagai subjek ya. Dia berarti ngikutnya singular. Verb ing as a subject acts as a singular noun. Karena dia itu bentuknya abstrak ya. Bentuknya dia tidak nggak bisa dihitung dan dia bentuknya dia bentuknya juga kayak uh, ya kegiatan, bukan kegiatan yang fungsinya untuk kayak di dihitung satu-satu, cuma sekedar kegiatan biasa kan nggak tahu atau kita nggak tahu dan nggak bisa diukur juga tunggal atau jamaknya makanya untuk menyamaratakan dia di, dia dijadikan singular noun contohnya sini ya ntar oke okay. example traveling satisfy your desire for a new experience nah disini traveling ya oke okay, selanjutnya smoking causes lung cancer again smoking kan sini jelas ya selanjutnya not studying has caused him many problems. Lagi. Kan ini udah jelas ya ini. Verbing. 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 Dari sini kita kan mikir gitu loh. Bisa nggak sih diukur di dia tunggal jamaknya? Enggak kan. Makanya dia langsung dijadikan satu kesatuan yang enggak. Satu kesatuan yang yang tunggal gitu. Yang satu gitu aja. Kalau misal kalau misalkan kalian mau kayak traveling satisfy kayak hmm aneh gitu karena traveling ya traveling, ada nggak traveling jenis ini traveling jenis itu kan nggak ada loh ya udah makanya bisa meratakan jadinya kalau misalkan ada gerans sebagai subjek dia fungsinya sebagai tunggal dia dia kedudukan dan state-nya itu dia tunggal oke okay. ini agak cepat lah ya, lumayan lah. Arti ya sampai sini ngerti ya? Oke, okay, aku lanjutin. Oh, interlude. Wah, wow, kalian sudah semacam checkpoint di tengah perjalanan kelas bahasa Inggris kali ini. Oke. Okay. Ini ada 7 menit ya. Sekarang jam delapan. Berarti delapan tambahin 7 berarti 55 lah ya. Oke. Okay. Oke. Okay. 20.55. Oke. Okay. Sebentar. Aku stop share screen aja kali ya. Oke. Okay. Eh uh, interlude kali ini aku mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol sih terus terang aja. Kayak apa sih yang jadi concern kalian selama kalian persiapan mau ujian ke depannya atau gimana kelas 12-nya sekarang atau mungkin yang kelas atau kelas 10 sekarang kalian gimana belajarnya gitu. Ada yang mau ngobrol nggak atau ada yang mau itu nggak ada yang mau speak up nggak di sini kalau bisa uncam ya guys ya uncam ayo uncam Kamu un mau nanya dong oke okay, nanya apa boleh lebih minta tips sih uh, tips biar ngerti uh, ya kayak kayak apa sih kalau bahasa Inggris dalam kayak textbooknya tuh biar ngerti yang kayak gitunya gimana ya? Mm, textbook-nya? Ntar, ntar, Gimana, 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 gimana? Maksudnya tantar. tuh kayak ini apa sih? Bahasa Inggris dalam strukturalnya gitu loh. Kayak kan ada verb, ada yang kayak gitu-gitu. Oh, gitu. grammar. Uh, yeah. Itu kalau secara grammar sih, kalau aku selama aku belajar bahasa Inggris ya, itu latihan. Dan... Biasanya, kalau misalkan di buku-buku, tuh kan kayak kurang jelas lah, ya. Kayak misalkan di buku bahasa Inggris, aduh, aku jadi kayak akun rus gitu. Mohon maaf, pokoknya kalau misalkan belajar grammar, aku saranin kalian cari e-book gitu, ya. Cari e-book gitu di online, cari grammar book gitu, atau biasanya itu kalau grammar, itu kalau entar. Susus grammar itu, setauku, Oxford grammar waduh typo Spot Grammar atau Longman nah dua buku itu aku pernah baca aku beberapa kali buka gitu itu bener-bener useful banget bener-bener kayak kayak aku misalkan mau belajar buat tes gitu itu lumayan membantu aku buat ningkatin skorku jadi di situ tuh kalau biasanya di buku-buku di buku-buku itu kan biasanya kayak dijelasin kayak nggak cuma subjek itu apa, verb itu apa, tapi juga dijelasin secara konteksnya kayak kayak aku tadi jelasin kayak concordance, concord subjek sama subject verb agreement tuh gimana, terus misalkan kalian ketemu parallelism itu gimana, terus kalian nemuin penggunaan koma kayak yang ada di bahasa Indonesia itu juga ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi kayak kalau aku saranin mau buku apa buat belajar dua itu sih. Oxford Grammar sama Longman. Itu nanti kemungkinan kan ada itu ya, ada ada Uh, halamannya ajak gerak gitu ya yang versinya Notion kemungkinan besar tuh ada di mau diluncik sama kakak-kakaknya nanti kalau misalkan bisa aku embed atau aku sisipin filenya aku bakal sisipin ke kalian itu pokoknya itu ya referensi dua buku itu sih kalau aku dan buku-buku itu kayak dibuka terus kalian gini sih sama cari-cari aja di Google itu uh, mock test namanya Kalian misalkan mau TOEFL mock test atau kalian mau IELTS mock test gitu itu kalian biasanya langsung banyak dapat bread gitu langsung list list kalian langsung pilih salah satu terus langsung aja tes gitu nah itu itu langsung cari cari aja sih kalau ada kalau ada niat gitu bisa kok dan mungkin nanti kalau misalkan aku bisa sisipin latihan latihan gitu di di notion atau aku bisa share di sini nanti di akhir kelas aku bakal share aja. Oke. Okay. Oke. Okay. udah udah menjawab belum? Oke, okay, Kak, makasih. Oke. Okay. Oke, okay. ini ada yang ada yang nge di via Zoom. Kak, ada tips nggak supaya skor TOEFL ITP bisa 550 plus? Uh, oke, okay. aku kayak aku spill ya. Aku TOEFL ITP eh uh, aku 597. Oh, eh, bener nggak sih? Iya, 597. Tapi kalau misalnya, itu untuk untuk aku level, untuk level aku sekarang malah dia levelnya kayak apa ya, mediocre gitu loh kalau misalkan aku bisa curhat gitu. Dia agak mediocre soalnya jujur aja kalau di circle teman temanku tuh kayak udah banyak gitu loh yang dapat 600 gitu. Jadi intinya ya kalau tapi kalau secara aku ya, supaya skor TOEFL ITP bisa 550 itu uh, apa ya kamu harus banyak exposure-nya gitu ke bahasa Inggris kalau bisa kamu membudayakan dirimu untuk memfamiliarisasikan dirimu sama bahasa Inggris contohnya apa ya YouTube lah sesimpel YouTube itu bisa bisa kamu pakai buat belajar bahasa Inggris. Soalnya apa? Itu bisa ngelatih comprehensionmu dalam mengerti suatu percakapan. Itu kalau misalkan kamu ketemu kata-kata yang enggak jelas atau kata-kata yang kamu nggak ngerti definisinya, kamu bisa catat dari YouTube. Bisa catat gitu, terus habis itu catat. Kamu kayak kasih penjelasannya itu apa, terus kamu kayak kasih tulisan contoh contoh-contoh kalimatnya gitu ya. Ntar, aku ini tiga, kayaknya ada beberapa pertanyaan yang panjang ini nggak apa ya aku agak agak telatin dikit jadi dua kalau misalkan masih ada pertanyaan dua sampai jam 9 lah itu bentar. ini aku kasih tipsku ya aku beberapa kali hmm ntar ntar mana ya share screennya Gak? Share screen ku. Share screen ku. Kelihatan nggak share screenku, share nah, screenku. Kelihatan nggak? Nah, oke, oke. Okay. Jadi di sini kayak ada beberapa lah ya kalimat gitu. Nah, sini pokoknya kalau ini kalau misalkan di aku pakai laptop ya. Kalau misalkan kalian lebih suka yang tulis tangan tulis tangan aja, cuman di sini aku kayak tulis gitu ya. Nah, di sini, ini aku ada words list kata-kataku, kalau expert ticket, contour, by range, bla bla bla. Terus di sini ada aku tulis noun, antonym, terus ini ada apa namanya, ada sinonim antonimnya lah ya, gitu aku tulis gitu, terus kalian kalau misalkan, ini juga lanjut sama ada anak yang nanya tips memahami reading comprehension, kalau jujur aja, aku kalau reading comprehension masih struggling di situ ya aku juga masih kurang membacanya karena jujur aja aku paling gak suka membaca, hehehe, jangan ditiru guys soalnya, Attention spanku cenderung short gitu ya, jadi kalau misalkan disuruh baca aku agak kurang suka, lebih suka mendengarkan aku tipe orangnya. Jadi kalau misalkan reading, reading comprehension itu, itu sebenarnya mau nggak mau kamu harus baca. Itu sih sebenarnya yang paling anehnya dan paling menyebalkannya buat aku. Pokoknya kalian kalau membaca itu uh, kalau aku ya itu kalian nggak kalau bisa jangan full satu kamu baca satu-satu. Kalau misalkan kamu baca kalau bisa kamu cari aja big picture-nya, kamu cari aja inti paragrafnya itu apa. pokoknya kalau kamu dapat gist, kamu udah dapat inti sarinya paragrafnya itu, aku yakin untuk buat ngerjain kalimat-kalimat selanjutnya itu kayak bakal gampang gitu loh ya. Apalagi kan kalau misalkan reading comprehension itu setauku dia itu eh biasanya kalau pertanyaan itu kan kayak berdasarkan menurut paragraf satu apa ya, in paragraph one, based on paragraph two, itu kan berarti kan, dia nggak menuntut kita, nggak menuntut kita untuk full baca semuanya dalam satu kali, jebret lari, itu nggak mungkin. Jadi kita tuh harus, harus harus pinter-pinter ngerti inti sarinya yang diminta sama soal. Makanya itu kamu harus tahu big picture-nya dulu. Soalnya apa? Kalau misalkan kamu udah ngerti inti sarinya, inti sarinya suatu paragraf, kamu nyari detail-detailnya bakal lebih gampang. Karena apa? Detail itu kan mendukung intinya paragraf. Dan kalau misalkan inti-inti kan pasti ya ditanya ya kayak misalnya kalau TOEFL tuh kayak arti kata ini apa, terus arti kata ini mengimply meng -imply apa itu gampang kok kalau misalkan kamu udah ngerti inti kalimatnya dan kamu udah ngerti konteks 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 paragrafnya itu apa. Nah itu oke bisa dimengerti ya. Pokoknya kalau misalkan kalian mau belajar gitu kalau untuk for untuk vocabulary Aku saranin kalian harus write down vocabulary aneh itu kalian tulis di kertas atau kalian kayak kalian kayak tulisin de, de, definisinya apa, kata-katanya yang aneh itu apa. Kalau bisa sering-sering dibuka. Terus kalau misalkan untuk listening YouTube, YouTube itu sangat-sangat membantu buat aku. Kalau entar, kalau aku kasih ya channel YouTube andalanku. Oke. Okay. Hmm, sama apa lagi aku biasanya Tuh. itu kalau misalkan kalian mau listening atau comprehension yang secara utuh itu ya, pakai tiga channel itu, itu andalanku sih, favoritku oke okay. ntar, ada lagi pertanyaan satu lagi sebelum aku lanjut hmm, ntar oh ini ada yang curcol, ini ternyata dia curcol kalau misalkan dia linjur dan kepecah pikirannya antara sosfum buat utbk dan saintek untuk ujian sekolah yang dimana juga syarat kelulusan angkatan aku nggak tahu sih belakangan capek aja tiap sadar aku mesti mesti bisa balance antara keduanya oke dari sini aku mau tahu suaranya para para pejuang linjur yang bentar. Di sini yang pejuang linjur ketik satu. Di sini pejuang linjur ketik satu tuh. Ada lagi satu, satu, satu tuh, satu, 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 satu lah. Tuh, oh, pejuang linjur banyak. Loh, 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 loh. Pembeludah ini pejuang linjurnya. Jadi, tadi yang nge aku, jangan merasa, jangan merasa sendirian ya. Dan ingat, kalau aku soalnya dulu juga pernah mau linjur ya. Aku kan sekarang alhamdulillah di sali ITB, tapi cita-citaku dulu filsafat UGM. GM. Jadi, kadang kalau untuk aku jadi maaf ya aku kurang bisa relate kalau misalkan ngomong linjur, tapi untuk belajarnya aku pernah ngalamin sendiri sih bakal capek dan buat kamu yang linjur aku aku applause buat kalian sih. Soalnya kalian benar-benar so willing willing itu buat mengejar apa yang sebenarnya kalian passion di mana sebenarnya kamu passionate gitu. Dan memang sih kalau misalkan apalagi sudah kalian terlanjur loh ya kasarannya, terlanjur terlanjur sudah. Aduh aku udah tiga tahun saintek tapi aku udah harus ngebut materinya. Uh, jadi kayak aku cuma bisa aku mohon maaf kalau misalkan aku kurang bisa lah, apa ya kurang bisa ngasih saran di bidang linjur. Tapi kalau aku bisa ngasih saran jangan apa ya jangan terlalu memaksakan dirimu sampai kamu burn out. Oke? Okay? Jangan sampai burn out. Ini sampai aku chat ya ke kalian semua ya. Jangan sampai burn out. Okay. Kalau setauku teman-temanku yang dulu linjur itu, temanku yang dulu linjur itu, um, dia itu kayak uh, belajar sekolahnya itu formalitas gitu. Formalitas tapi kalau misalkan tugas tetap dikerjakan gitu. Terus, tapi kalau misalkan sudah misalkan udah selesai sekolah gitu ya, selesai sekolah, udah pulang sekolah, udah nggak ngapa-ngapain, dari ada tugas sekolah tuh, dia langsung ngebut materi sosumnya. Jadi kayak gimana ya? ya kalian harus kalian yang linjur bener-bener dedikasinya kuat banget ya. Pokoknya ya ini yang jelas di sini yang ngecat aku. Pokoknya kamu nggak sendirian lah linjur, ada temennya. Banyak di sini temennya tuh satunya sampai numpuk gitu. Gak usah merasa sendiri, Memang sih ngerasa sendiri tuh wajar lah ya. Tapi di sini komunitas gerak sangat-sangat suportif kok. Kita semua mendukung pertumbuhan kamu. Kita semua di sini juga sangat-sangat sangat-sangat berterima kasih kalian juga hadir di sini kayak udah datang ke kelas kalian dan belajar. Karena di sini juga kita tujuannya kan untuk tumbuh bareng. Oke. Okay? Semangat semuanya, semangat semangat semangat. Oke, okay, oke, okay. siap-siap. Oke. Okay. Ntar, aku share screen lagi. Sabar, Rek. Aku orang, aku orang Surabaya, ya, makanya aku panggil Rek. Oke, okay, lanjut lagi ke screen selanjutnya. Oke. Okay. Oke. Okay. First noun primacy in A noun phrase ini artinya kata benda pertama kata benda yang pertama menjadi prioritas dalam suatu frasa benda oke okay. di sini definisinya aku tulis the first noun in a noun phrase signifies the subject in the speech thus the first noun in a noun phrase determines the singularity or plurality of the verb or predicate Ya, di sini agak belibet ya. Jadi pokoknya kalau misalkan ada dua kata benda, dua kata, misalkan kata ada frasa benda ya. Frasa benda kan pasti ada dua gitu ya. Mana yang menjelaskan, mana yang dijelaskan. Nah, itu kita harus lihat ke kata benda yang pertama kali disebut berarti ya. Oke. Nah, dari dari noun phrase itu kan ada ekspresinya aku tulis ya. Dia ekspresi yang paling common di antara semua dia ada of bla 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 of bla 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 sama bla 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 from bla bla bla. Oke. Okay. Berarti kan dia ada dua ada berarti jelas ya ada dua benda ya, ada first noun sama ada second noun. Contohnya di contohnya itu ada the wheels of the bike have sent out due to months of mile age. Oke. Okay. Di sini kata bendanya ada ini kan ada satu satu frasa nomina ya, satu frasa nomina. Tapi karena ada satu frasa nomina, berarti kan ada dua kata bendanya ya. Kata bendanya yang pertama tuh kan the wheels sama the bike. Nah, ini kalau bahasa indonesia tuh kan apa ya? Yang dijelaskan menjelaskan itu ya kalau nggak salah. Aku lupanya di situ. Uh, aku lupa sih yang di, yang dijelaskan yang mana yang menjelaskan di mana. Itu kalian tanya ke tutor bahasa Indonesia aja ya. Pokoknya kalau di sini kan The wheels of the bike. Berarti kan yang di, yang yang dispesifikkan dalam kalimatnya itu kan wheels-nya. Rodanya sepeda itu sudah menjadi aus karena telah digunakan dalam berkendaraan itu sudah ber berkilo-kilometer, bermil-mil. Berarti kan yang kita yang dispesifikasikan itu kan the wheels ya. Rodanya. Dan kalian tahu sendiri kalau roda dalam sepeda itu enggak satu Eh, well, ada sih monobike, tapi kan ya kalau misalkan yang dipakai buat jalan-jalan kan ya rodanya dua kan. Rodanya tiga tuh kalau buat anak-anak. Nah, jadi dari sini dia kan ada dua roda. Dua roda berarti apa? Dia plural kan? Nah, karena plural dia kan berarti nggak pakai has. Dia pakai have. Oleh karena itu simpel kan? ketahuan kan? Okay. The wheels blah, 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 have sent out due to months of my age. Oke. Okay. Aman ya? Aku lanjut ke contoh selanjutnya. Mm. Athletes from People's Republic of China are dominating the Tokyo Olympics. Waduh, ini masih masih baru-baru masih masih anget ini materinya. Masih anget ini beritanya. Oke. Okay. Dari sini, ada athletes, ada People's Republic of China. Tapi kan People's Republic of China juga kan dia merepresentasikan satu negara ya. Satu negara kan berarti dia menghimpun banyak warga-warganya. Warga-warganya kan juga ada atletnya kan. Di dalam warga-warga satu-kesatuan ke, satu warga-warganya Tiongkok kan ada atlet-atletnya. Atlet-atletnya di sini juga di spesifikasinya dia plural. kok tahu plural, ya ada S-nya. Athletes from People's Republic of China are dominating the Tokyo Olympics. Karena plural kita sudah tahu lagi ada r-nya. Oke, okay. athletes are dominating the Tokyo Olympics. Masih masuk akal. Karena apa? Athletesnya plural. Lanjutinnya are dominating the Tokyo Olympics. Perasaannya kan athletes from People's athletes from People's Republic of China. Itu noun phrase-nya. Tapi yang diminta yang kita diminta untuk menjelaskan kan atlet-atletnya bukan negaranya. Makanya itu jawaban, makanya itu mintanya dia itu verbnya itu pakai R gitu. Bisa lanjut ya? Bisa lanjut atau ada yang mau tanya? Aku rasa aman lah ya. Kayaknya masih aman deh. Oke, aku lanjutin ke halaman selanjutnya ya. Oh, oh, oke, okay. okay. bentar, bentar, bentar. bentar ya, guys. Ada oke, okay. um, bentar oke, okay. lanjut ya. Berarti kita udah masuk ke quantifiers. Quantifiers ini termasuk yang apa ya? Termasuk yang mendominasi di materi concordance. Oke, ini singular quantifiers. Berarti dia penentu quantifiers itu apa ya? Pe apa misalnya ya? Aku juga bingung. Dia itu kayak penanda penanda banyak sedikitnya suatu hal gitu. Ya. Tapi dia itu singular. Jadi dia tunggal kan ya? Okay. Kita udah dikasih tahu. Waduh, ini ada yang nanya ini. Oke, okay. yang merasa mic-nya masih nyala, boleh lah ya di unmute. Teman-temannya sudah pada request nih. Oke. Okay. Aman ya, aku kira oke. Okay. Oh, bentar, guys. Error lagi, koneksiku di sini agak berat, maaf ya sebelumnya. ya guys sorry 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 banget oke okay. oke okay. oke okay. maaf ya gangguan teknis oke okay. singular quantifiers quantifiers menentu banyak sedikitnya suatu hal atau ya dia menentukan kuantitas suatu benda ya dan di sini ada tulisannya singular berarti dia sifatnya sifatnya dia ini tunggal ya menjelaskan yang tunggal di sini aku udah sisipin tabel isinya dia kalau misalkan ada ekspresi one each every neither none sama the number terus diikutin sama of ada nounnya berarti berarti verb yang mengikuti itu tunggal Oke, okay? kalau misalkan kalian ketemu sama ekspresi-ekspresi yang ada di tabel ini, berarti kata kerjanya itu harus dalam bentuk tunggal. Contohnya, yang pertama, the number of COVID patients decreases. Amin. Oke, okay? di sini ya, the number of COVID patients. Oke, okay? di sini ada the number-nya ya. Number, terus ada of-nya, terus ada COVID patients. Ini noun-nya ya. Ini quantifier-nya. Nah, udah jelas kan ya? Di sini berarti udah ada quantifier-nya, jelas itu the number, ada di tabel, diikutin of noun-nya juga, COVID patients. Berarti di sini udah diikuti ini ya, diikuti decreases. Dia diikuti verb yang tunggal. Verb singular. Oke. Okay. Selanjutnya. Selanjutnya ada neither of the two debaters shows cordiality towards one another. Kita harus pecah lagi ya kayak tadi ya. Ini quantifier-nya, Neither. Ada of-nya. Ada the two debaters. Terus ketemu lagi sama the rest of the kalimat ya. Verb-nya mana? Verb-nya di shows. Udah ada shows-nya ya, udah ketahuan lah ya. Di kata-kata itu kan ada S-nya ya juga karena dia nature ini kan singular kalau misalkan show berarti kan dia menandakan plural untuk menanda, untuk menandakan tunggal harus pakai shows kan ya makanya sini ada s-nya berarti dia menandakan dia singular oke okay. selanjutnya each of us knows his social security number oke okay. sini ada each sini ada of, sini ada as. Each ini quantifier-nya, of, terus dilanjutin noun-nya. Habis itu ada kata predikatnya. Predikatnya di situ knows ya. Knows kan di sini juga ada s-nya. Berarti dia v-singular. Oke. Okay. Di sini ada yang masih belum paham nggak? Ada yang masih bingung nggak? Ada yang mau tanya? Kalau dia yang bingung tanya aja ya, nggak apa-apa. Chat aku, chat, di chat di kolomnya atau mau raise hand atau yang mau on mic, langsung aja tanya ya. Aman buat lanjut nggak? Ayo respon. Aman nggak buat lanjut? Paham kak, lanjut. Lanjut kak, okay. lanjut, lanjut aja kak. Oke, okay. oke. Okay, aku sesuai request kalian ya. Oke, okay. plural quantifiers. Kita udah menuju di bagian itunya, ya. Bagian jamaknya, ya. Oke, okay. di sini ada ekspresi-ekspresi ekspresi yang bakal kalian temuin. Kalau misalkan dia itu plural quantifiers, di sini ada ekspresi-ekspresi ekspresi yang menjadi kisi-kisi. Kalau misalkan frasa yang ada, frasa yang kalian temuin di di teks-teks nanti dengan ekspresi yang kayak gini yang ada di kiri itu menunjukkan kalau dia itu plural quantifiers ada bla 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 and bla 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 ada both bla 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 and bla 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 ada lots of bla 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 ada juga a number of bla 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 ada juga many bla 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 terus yang terakhir tapi nggak kalah pentingnya several bla 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 dan seterusnya contohnya yang pertama many people enjoy their vacation in Bali waduh ini kayaknya work from Bali nih kayaknya orang-orangnya oke okay. oke okay. kita dissect kita pecah satu-satu many people sini ya many waduh nggak kelihatan oke okay, di sini ada many many ini kan menandakan dia banyak ya dia banyak banyak orang banyak warga banyak manusia enjoy their vacation on Bali In Bali, oke? Okay. Karena dia ini banyak, ya kan ya, otomatis plural lah ya. Plural subjeknya, maka sesuai tadi kaidah-kaidah yang sebelumnya dibahas, maka plural juga lah kata predikatnya. Oke? Okay. Sini nggak ada s-nya, nggak ada papanya, pokoknya enjoy dengan bentuk aslinya. Selanjutnya, a number of troops are deployed to separate locations. Oke? Okay. Ada lagi yang harus kita dissect nih. Di sini ada a number of A number of troops are deployed to separate locations. Ini hmm. Sini ya. Jelas lah ya, di sini. Mayan jelas lah, aku rasa. Terus di bawahnya. Several people, wah ini ada yang kurang ini. Several, several people have, several people have found their cars unlocked. Wah ini berbahaya ini, jangan sampai ya guys yang mobilnya atau motornya kalian tiba-tiba kuncinya hilang. Wah, rusak ini security-nya. Oke, okay. oke, okay. sedikit ice breaking. Dan itu tadi aku mention ya, several people have found their cars unlocked. Di sini ada several ya, penanda kalau misalkan beberapa, beberapa orang telah menemukan mobilnya tidak dikunci, tidak terkunci. Beberapa orang kan ya, kan kayak alasan-alasan yang dicontoh sebelumnya, dia plural. Dia karena dia plural secara subjeknya, maka dia juga menuntut kata kerjanya atau predikatnya juga ikutan plural oleh karena itu bentuknya di sini dia have found, oke? Okay. ini agak mirip sama yang awal 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 tadi yang subject verb lah ya agak mirip mirip, oke? Okay. aku lanjut ya biar sekalian di lebih... kalian bisa ngerti lah ya kayak perbandingannya antara singular singular quantifier, plural quantifiers terus sama ini selanjutnya neutral quantifiers. Nah, di sini neutral ini karena apa? Karena di antara di antara ekspresi-ekspresinya kalau misalkan diikutin sama noun yang countable, noun yang ya noun yang plural sama noun yang singular itu juga masuk akal. Karena kita harus peka dan kita di sini kayak semacam dituntut jeli biar kita apa ya? Kita dituntut jeli sama kata benda yang dipakai itu dia bisa dihitung atau enggak? Kan kan kita juga apa ya? kayak apa ya? mencari mencari logisnya gitu loh, sesuai dengan konteks yang kita temui pada saat kita mengucapkan suatu kalimat itu. Oleh karena itu aku kasih tulisan take you from reference noun. Oke. Okay? Di sini ada list-list ekspresinya itu most some a lot of terus fraction atau fraction itu pecahan, terus ada percentage atau persentasenya itu. Nah, di sini aku kasih contohnya. Yang pertama, 70% of his money is deposited in British pounds. Jadi kayak orang ini lagi orang ini lagi nyimpan uangnya gitu ya. Terus kalau uang kan juga uang itu kan kalau dalam bahasa Inggris kan dia dianggap kayak semacam satu kesatu, satu kesatuan bukan manis ya dia ngomongnya mani karena mani uang itu meskipun dia dia sebanyak apapun nominalnya itu dijadikan satu kesatuan karena karena uang uang itu kan satu gitu ya kayak nggak mungkin lah uang-uang gitu kecuali kita ngomongnya uang-uang uang-uang banyak orang gitu ya tapi kan nggak gitu konteksnya di sini konteksnya di sini kan uang uangnya dia kan nggak ngomong kita uang-uangnya dia nggak kan oleh karena itu di sini juga Mayan self explanatory juga. Waduh, bentar. Self explanatory juga kalau di sini his money. Terus ini dilanjutin sama is karena kita nggak mungkin ngitung uang satu-satu juga. Nggak mungkin meskipun dia nilainya banyak gitu kita nggak mungkin kayak ngitung satu lembar satu lembar satu lembar nggak mungkin. Oleh karena itu jadikannya satu kesatuan. Jadinya his money is deposited. Karena apa? Uang kan juga di sini wujudnya sebagai uncountable ya. Bukan berarti uangnya nggak bisa dihitung loh ya. Aku ulangi lagi. Bukan berarti uangnya nggak bisa dihitung cuman karena memang dijadikan satu kesatuan gitu. Oh iya, yeah. aku ngasih kasih tahu ini percentage, contohnya percentage. Oke, okay. selanjutnya itu ada three fourths of the students at SMA ABC receive a monthly allowance from the government. Nah, di sini kan kita dapat konteks ya tiga per empat dari total pelajar atau total siswa yang ada di SMA ABC itu dapat uang bantuan dana dari pemerintahnya ya. Kalau student ini kan bedanya sama uang tuh apa? Kalau uang kan lo bisa sampai berjuta-juta, bisa sampai bermiliar-miliar, triliun-triliunan gitu ya. Tapi kalau students kan kalau misalkan dia student itu kan bisa kayak kamu hitung gitu satu-satu kayak oh ini misalkan dari satu ruangan ketemu ada oh ini ada berapa anak, ada 10 anak gitu. Bisa dihitung kan Nah, karena itu dia masuk ke aturan yang countable. ntar Fraction atau pecahan. 3/4. Oke. Okay. Dia sini, di sini countable ya. Countable kan bisa dihitung. Di sini dia udah mintanya dia plural. Karena plural, verbnya kan juga plural ya berarti ya. Kayak tadi sebelumnya, kalau misalkan singular harus singular ikutannya. Kalau misalkan pertamanya plural, lanjutnya juga ikutan plural. Oke, okay. oleh karena itu receive-nya kan nggak ada S-nya ya, receive-nya dalam bentuk aslinya. Three-fourths of the students at SMA ABC receive. Jadi para pelajar ini menerima. These students accept these money, accept the money that are given by the government gitu. Oke, okay. ini aku kasih contohnya cuma dua ya, fraction sama percentage. Kalau most, some, lot of itu aku rasa cukup, apa ya, cukup menjelaskan lah karena most itu kan juga penanda ya kayak most some lot of kalau misalkan yang countable dan uncountable itu juga ma ma apa ya kalian bisa ngerti lah ya most people gitu some of these people a lot of these sugar apa ya, some some type of sugar gitu macam-macam kan bisa jelas bisa jelas lah kan itu aku rasa kalian bisa kau analarnya ya, ini agak gampang yang quantifier oke okay. Ada yang mau tanya, enggak? Kan kita udah. Bentar, ada kita sudah menguak antara singular, plural, sama neutral, quantifier. Ya, oke, ntar ada yang kece. Permisi, Kak, mau boleh ke slide sebelumnya, enggak? Mau di SS, oke. Uh, yang kepecah, aku tadi mau yang singular, singular plural, atau neutral tadi. Oke, okay, oke. Okay. Ntar ya. Oke, okay, silakan diases. Silakan, silakan. Oke, okay, sama-sama. Yang ini juga, kalau misalkan ada yang mau screenshot, silakan banget. Gak apa-apa. Oke. Okay. Hmm, ada yang bertanya. Hmm. Oh, ini ada yang izin leave. Oke, okay, nggak apa-apa. Oke, okay. terima kasih ya udah menyempatkan buat join. Semangat belajarnya. Oke. Okay. Ada juga ini yang nanya kenapa the number itu singular, tapi a number of itu plural. Oke, okay. ini pertanyaannya bagus ini ntar ntar dulu dulu ntar ya guys aku stop share dulu ntar ntar ya guys Oke. Okay. The number singular tapi number of plural. Oke, okay. ntar Bisa kelihatan enggak ya? Nah. Kalau dia itu the number ya. Misalnya kalau kalau sepengetahuanku itu ya. Selain karena Sebelum. ini juga semacam postulat yang harus kita ikuti dari sononya. The number itu dia itu cenderung apa ya? Dia cenderung fake gitu loh. Fake itu apa ya bahasanya? Dia cenderung nggak 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 seberapa jelas gitu ya. Kayak the number the number itu artinya cuma sekedar uh, angka yang itu angka yang satu gitu ya. Kayak Misalkan kita di sini aku lihat contohnya ya the number of covid patient decreases. Jadi misalkan kayak misalkan kalian ketemu angka misalkan ada data 1230 ribu 12, 123, terus kalian nanti angkanya dia itu turun jadi 45000 Oke, misalkan loh ya. Tapi di sini kan the number ya. Kan the number itu kan kayak angka-angkanya, jumlahnya. Berarti ini kan kayak semacam satu kesatuan gitu ya. Kayak mereka memiliki identitas sama sebagai jumlah suatu data. Bisa dimengerti nggak? Dia kayak uh, the number of people joining gitu. Misalkan, the number of people joining this class is increasing over the time. Berarti kan kita bukan, bukan, bukan menentukan nominalnya berapa gitu. Tapi kita diminta, kita diminta untuk menjelaskan kualitas dari nilainya, bukan kuantitas dari nilainya. Makanya, kayak the number of COVID patient the decreases gitu ya. Wow. Terus, selanjutnya ini ada a number of troops are deployed. Oke, contohnya ya, a number of troops ini mensignifikan signifies apa sih? a number of troops ini kalau misalkan aku terjemahin di bahasa Indonesia ini artinya sejumlah. Kalau sejumlah kan berarti kita dituntut untuk menspesifikasikan nilai-nilai nilai-nilai yang dipegang sama subjeknya. Kita kayak semacam dituntut untuk untuk mengakui kalau kita semacam dituntut untuk mengakui kalau misalkan subjeknya itu ada beberapa gitu sejumlah sejumlah pasukan telah di telah diberangkatkan ke beberapa lokasi. Ketahuan kan bedanya? Kalau misalkan the number itu cuma sekedar angkanya, bukan angka ini dan angka ini, tapi kualitas angkanya, kayak angka angka kecukupan gizi telah meningkat. Terus kalau misalkan kamu membandingkan sama sejumlah bla 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 bla, kan artinya nggak sama kan? dari situ lah bedanya kenapa the number itu masuk singular tapi kalau a number of dia masuk plural bisa dimengerti nggak yang tadi boleh yang pc tadi oke sama-sama kak plural noun sama singular noun itu tergantung dari kalimat depannya tergantung dengan bukan kalimat sih bukan kalimat ya kata-katanya ya frase ya frasa atau kata depannya. Makanya ini kayak sebenarnya ada ininya ya, aku kayak semacam kasih cheat sheet, nya ya. Pokoknya kalau ini, itu pasti singular. Berarti kalau ini, itu plural. Lihat, lihat kata depan sama lihat frasa depannya aja ya. Pokoknya hati-hati gitu aja. Oke? Oke, yang tadi ngecat aku udah ngerti ya. Ini list-list ekspresinya yang harus kalian ingat-ingat. Aku rasa ngerti ya, yang tadi ngecat aku. Aku lanjut ya, berarti ya sekarang. Wow, 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 spoiler, spoiler. Ini gak apa Oke, lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke. Currency, distance, and duration are singular subject. Oke. Okay. Ini kayak semacam udah aturan dari sana ya sih kalau ini tahuku, memang dari dulu belajar bahasa Inggris kalau misalkan sudah berkaitan sama currency, distance sama duration itu jadi dia ditreat sebagai kata kata yang tunggal gitu. Oke. Okay. Kalau currency itu kayak apa? Currency itu ya kayak ya rupiah, dolar, yen, euro, bas, won, ye, yuan. Kalau distance ya dalam bentuk ya kilometer, mile gitu, kayak Haji Dahlan gitu. Terus kalau duration itu ya ya second lah, durasi lah ya. Kalian udah aku udah aku spesifikasikan dan aku rasa kalian bisa ngerti lah sisanya apa. Oke, okay. contohnya, 2 million Indonesian rupiah is allocated for Palestinian refugees. Oke. Okay. Ya oke okay ya ini 2 million 2 juta rupiah sudah dialokasikan untuk para apa namanya untuk para refugee itu apa Pengungsi, pengungsi, pengungsi yang ada di pengungsi yang menetap di Palestina. Oke. Okay. Di sini kan 2 million rupiah is allocated. Oke. Okay. Selanjutnya? 800 miles is a long drive inside the car. Oke. Okay. Di sini juga tidak dijelaskan. Jelaskan. Lanjutin lagi, Mbak is. Hmm. Ini ada lagi. Three how three hours has passed by without any students leaving the assessment room. Oke, okay. ini lagi, ini lagi. Oke, okay. ini pakai currency, ini pakai distance, ini pakai duration. Oke, okay. jadi dia treatmentnya kayak semacam satu gitu ya, two million Indonesian rupiah, berarti kayak semacam kalau misalkan aku gampang mikirnya tuh kayak uang satu gepok gitu ya, dua juta, kalian nemu uang dua juta gitu kan nominalnya banyak tapi dia bentuknya kayak satu gepokan gitu, satu gepokan ini dialokasikan, kayak this, this one handful of money treatmentnya gitu, this one full this one handful of money, this two million Indonesian rupiah the Indonesian rupiah gitu. Jadi kayak dia, dia dia treatmentnya kayak satu gitu ya karena memang kayak apa ya ini agak susah jelasinnya uh, dia kayak satu gitu kayak kamu kalau misalkan kayak tuh million Indonesia rupiah rupiah R gitu tuh bukan ya karena kalau misalkan tuh million Indonesia rupiah R itu berarti kita tuh million dolarnya itu ada beberapa malarnya gitu ya oke okay. terus 800 miles is a long drive inside a car, dan 3 hours has passed by. Ya, ini treatmentnya sama ya. Kalau misalkan dia penanda kata predikatnya itu are, berarti kan kita harus ada 800 mil yang lainnya. 800 milnya itu harus lebih dari satu. Berarti kita harus ada punya tiga jam lebih dari satu, biar has itu jadi have. Kan ya juga, nggak ngapa ya, secara praktis juga, secara in praktis kan juga nggak ada lah ya. Makanya treatmentnya di sini adalah patah uang, jarak tempuh sama durasi atau lama sesuatu itu di treatment sebagai kata tunggal ya, sebagai subjek yang tunggal. Oke. Di sini ada yang mau tanya sebelum aku lanjut lagi, ada yang masih bingung, ada yang mau tanya atau mau lanjut Ya guys, lanjut lang -lang. kak. Oke, okay. ada yang ngomong lanjut yang lain? Lanjut kak. Oke, okay. oke. Okay. Lanjut ya. Tetetetetet. Tatat. Akhirnya kuis guys. Oke, okay. aku yakin kok kalian bisa kok ngerjain kuisnya. Soalnya aku ngasih kuisnya ini gampang dan soalnya sedikit sih, gak banyak kok. Dan itu ada, itu ya, ada cardboard man-nya, itu ya. Tulisannya semangat, semuanya, yuk bisa, yuk. Soalnya dengan motivasi, aku rasa kalian bakal jadi lebih semangat lah ya. Dengan adanya motivasi, kalian pasti akan merasa ada tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, okay. ayo siapkan, siapkan tempat duduk kalian. Kalau bisa, kalian duduk, duduk tegap di depan laptop atau di hadapan handphonenya semua karena karena semuanya ini selanjutnya akan menuntut interaksi dari kalian. Oke, okay. siapin laptopnya, siapin HP-nya. Kalau bisa duduk tegak, siapin chat Oke. Okay. Oke. Okay. The number of incidents blah 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 to the unavailability of preventive measures. Waduh, ini kita harus tahu ini, ini harus pakai yang ada S-nya atau harus yang enggak ada S-nya? Ini mintanya singular atau plural? Oke, aku minta respon kalian. Ketik yang mana? Kalau relate ketik F, kalau yang relate pencet W. Oke, jawabannya pada F semua nih. Enggak ada yang jawab W, kah? Ayo. Waduh ada yang jawab gue nih, keren keren keren. Oke, berani beda ya? Oke, oke. F F F F F F F F W F F Oke F F Oke kayaknya ini F F mayoritas lawan W 1 ini so far. Oke, nggak apa-apa. Berani beda itu nggak apa-apa. Aku mengapresiasi aku mengapresiasi keberanian anda. Oke, jawabannya adalah relates. Ya, yeah. berarti kalian tadi yang jawab F betul ya. Oke, okay, jawabannya relates. The number of incidents, the number loh ya. The number. Berarti kita dituntut untuk me, untuk menjelaskan atau ya, kita dituntut untuk menjelaskan kualitas dari nilainya. The number of incidents relates to the inavailability of preventive measures. Oke. Okay. Lanjut. Oke, okay. the supply of stupid drivers, bla 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 bla, during the holidays. Ayo, 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 ayo. Press F kalau misalkan increase, press W kalau misalkan increases. Ayo, ditunggu responnya. Ditunggu speak up-nya, Ayo. Oke, okay, udah ada speak up ini, pakai F. F, F. F, 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 lagi F. Oh, ada yang W, oke. Okay. Ada yang W, guys, ada yang W, W, W. Waduh, W-nya mulai mendominasi ini. Waduh, waduh. F, oh ada F lagi, ada W lagi, oke. Okay. Ada W lagi. W, W, F, oke. Okay. Ayo, supply-nya atau drivers-nya nih? oke. Okay. Hati-hati guys, F, F atau W, supply atau drivers-nya yang jadi acuan. Oke, okay. okay, aku review jawabannya sekarang, ya. Jawabannya adalah increase, soalnya apa? Supply-nya kan bukan drivers-nya. Kalau supply, kan kita dituntut kayak menjelaskan, oh ketersediaannya ini berapa, ketersediaannya itu gimana. Jadi hati-hati ya guys ya, ini udah mulai terkecoh ini tadi. Tadi udah bener loh tadi yang soal pertama. Sekarang yang soal keduanya, supply-nya jadi increase tadi ada beberapa yang F ya. Kukira F sama W-nya main seimbang yang kali ini. Tapi nggak apa-apa. Semangat semuanya, oke? Okay. Supply ya guys ya, gue ulangi lagi. Supply ya. Kita diminta untuk menjelaskan kualitas dari supply-nya. Oke, aku lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor berapa ini tiga ya? Which of the following sentences is the correct one? Ayo, guys, kalian harus teliti di soal kali ini. Kalian harus jeli di soal kali ini. Kalau ngerasa kalian setuju yang pertama, ketik satu. Kalau kalian setuju yang kanan, ketik dua. Oke, okay, dua, dua, satu, dua, dua, dua. Oke, okay. oke, okay, dua, dua, entar, dua, dua, dua. Waduh, ini imbang, kayaknya nih, kayaknya sepertinya antara dua dan satu ini imbang. Hmm, menarik ini luar biasa. Fix, dua, waduh luar biasa. Aku suka. Aku suka ke tangguhan hati Anda. Oke. Okay. Jawabannya adalah is. Ayo, berarti jawabannya yang tadi itu ya, yang dua ya berarti jawabannya ya. Ye. Berarti ini udah mulai mulai apa ya? Ada beberapa mulai pekala ya. Yang kita diminta itu message-nya, bukan lines-nya ya. The message between between the lines is that we need to finish before Monday. Message-nya loh ya, bukan lines-nya. Message-nya. Oke. Okay. Hati-hati guys. Perkara R atau tahu tau, -tau TOEFL kalian jadi anjlok hanya gara-gara R -gara atau is. Sayang banget enggak sih? Oke. Okay. Pelan-pelan guys, hati-hati. Semangat, semangat. Masih ada beberapa soal nanti Anda. Oke, okay. lanjut. Wah, ini kan gampang ya. Ini tadi poin terakhir lah ya aku 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 yakin, aku yakin kalian bisa lah waduh udah yang semangat jawab nih langsung langsung jawab satu 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 oke okay. satu fix oke okay. aku suka gaya lo fix no kecot. oke okay. mas oke okay. satu ya <laughs> apa ini lagi bentar, enam fix sama dengan satu oke okay. oke okay, kayaknya ini masih fresh ya di antara semuanya ya masih fresh ya. tar. Aku masih menunggu respon. Ini nggak ada yang, ini nggak ada yang mau berani beda jawab dua gitu ya? Mana nih jawab dua, nggak ada yang berani Oke, kayaknya udah mulai, udah mulai menetapkan hatinya di satu ya. Yeah, yeah, keren, keren, keren. Berarti ini masih fresh ya, berarti yang poin terakhir ya. Kalian masih ingat ya, berarti ya. Oke, sip. Luar biasa. Oke, soal selanjutnya. Oke, soal... Berapa ya? Kelima. Yang benar, grit atau grits? Yang benar, grit atau grits? Grit, grits, grit, grits. grits, 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 grits. Pakai slash guys, pakai slash, pakai garis miring, pakai garis miring, pakai garis miring. Oke. Oke, 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 slash J slash S slash J slash S, oke. Okay. Oke, okay, ini kayaknya lumayan imbang ini. Ada yang grid, ada yang grids. Oke, okay. ada yang grid, ada yang grids. Ada yang pakai. Oh, sampai grid pakai S. Waduh, ini teguhkan hati Anda lah. Oke, okay, kayaknya, tapi aku baca ini, lumayan banyak yang slash S beruntung ini. Oke, okay, berarti pasti pada serius semua ini, Aku yakin ya? Oke. Okay. Oke, okay, slash S. Ada lagi nggak? O oh, S, oke, okay. aku kasih tahu ya jawabannya ya. Jawabannya adalah, yeah, oke okay, slash S ya. Ini kenapa, kenapa aku kasih? Soalnya tadi kan aku mention ya di halaman yang pertama tadi sebelumnya, Aduh, masih bisa nggak ya, ntar. Aduh. Nah, sini ya. Kan tadi together with ya. Prime Minister together with istrinya. Tadi kan aku nulis kadang nggak ada go, gak ada komanya. Hati-hati. Nah, opposition itu karena tadi kan wife itu kan fungsinya sebagai keterangan tambahan ya. Karena keterangan tambahan, dia kalau misalkan keterangan tambahannya dihilangin, dia nggak akan me mengubah mengubah arti aslinya dari kalimatnya. Tidak mengubah tujuan awal kalimat itu dibuat karena kan yang di, yang ditanyakan kan cuma itunya ya cuma cuma perdana menterinya istrinya kalau misalkan nggak disebut juga nggak nggak masalah akhirnya kan yang jadi acuan kan cuma perdana menterinya perdana menterinya juga cuma satu makanya jadinya grits kan oke berarti yang awal-awal ini udah beberapa ada yang menguap ini oke nggak apa-apa oke Ya, tadi ada yang mau bicara? Oh, ya okay lah, tidak okay, apa-apa. oke. Okay. ye yeah, kalian sudah menyampai. Eh, kalian sudah menyampai. <laughs> kalian sudah tiba pada pada checkpoint terakhir. Ini mata Oke, okay, kalian sudah sampai checkpoint terakhir. Ada yang mau tanya nggak? Mumpung masih kelas. Ada yang mau tanya atau ada yang mau speak up? Ada ada yang mau apa-apa kek? Ada yang mau curhat juga kayak tadi? Gak apa-apa. Soalnya ini sudah jam berapa ya ini? Udah kurang 15 menit ya. Kurang 15 menit lagi kelasnya berakhir. Oke, okay, kalian ada yang mau JBJB tanya-tanya atau apa kek? Gitu, nggak apa-apa. mau SS slide pertama boleh, tadi aku telat masuk. Oke, okay. ntar ya. Ini. Kan nanti share PPT-nya ya. Oke, okay. aku share PPT-nya. Nanti, nanti apa namanya, dari kakak-kakaknya, kakak-kakak yang tim operatornya aja gerak, bakalnya diain kok. Kalau nanti, kalau misalkan jadi di Notion, aku share di Notion-nya juga. Oke. Okay. Oke, okay, ini jadi cerita. Jadi kok anak kalian pada mau minta aku cerita ini rata-rata. <laughs> Oke, okay. sebentar ya. Oke, okay, aku urut dari pertama ya. Kak mau nanya, toefl susah nggak? Um, toefl susah sih. Nggak sih sebenarnya. Gitu sebenarnya kita belajar bahasa itu kan karena kita a matter of terbiasa atau nggak terbiasa. Uh, live izin izin live duluan. Oke, okay, terima kasih ya. Jangan lupa isi evalnya tadi ada yang tadi kakaknya udah ngirim eval. Uh, Kak bisa dikirimin lagi nggak link evalnya? Jangan lupa isi eval ya guys, biar nanti aku bisa improve dengan cara mengajarku. Maklum guys, cara ngajar. ini ngajar pertama kaliku. Oke. Okay. <tuh> hmm. Tadi ada yang nanya, ntar aku ulang lagi ya. Mau nanya TOEFL susah atau enggak? Oke, okay, aku ulangin lagi ya. Kalian belajar bahasa itu kan karena matter of biasa enggak biasa enggak biasa gitu ya. Evalnya di mana kok? Oke. Okay. Uh, ntar, tadi itu kalau nggak salah so, udah dikirimin, Ntar ya. Nah, itu tadi uh, itu ya dikirimin Akbar itu ya. ya. Oke. Okay. Makasih Akbar udah dibantuin kakak-kakaknya. Tuh ya, kalau misalkan yang mau ngisi eval isi di situ ya klik aja bit.ly slash eval bahas harian. Oke, okay. makasih Kak. Makasih. Makasih juga. TOEFL itu karena kamu harus terbiasa ya, kayak misalkan kamu belajar bahasa Indonesia. Kamu belajar bahasa Indonesia kan kadang nggak secara sadar ya. Kamu belajar bahasa Indonesia kan karena kita karena kita berinteraksi setiap hari juga bahasa Indonesia. Bayangin juga kalau misalkan kalian sudah terbiasa berinteraksi sama temanmu pakai bahasa Inggris. Ya, lama kelamaan lambat laun juga bahasa Inggrismu bakal terdevelop terdevelop fluensinya terdevelop eh uh, kefasihannya jadi a matter of kebiasaan kalau misalkan belajar bahasa bahasa itu Baga Enggak nggak coba bahasa Inggris belajar bahasa misalkan kamu belajar bahasa Korea lah, misalkan ya kalau misalkan kamu belajar bahasa Korea kan kamu pasti Awalnya nggak ngerti lah, hanya hasil tuh apa artinya, terus kalian ngerti kayak jalputa nida tuh artinya apa? Tapi kamu tahu-tahu udah dengerin di tahu-tahu udah dengerin di produce, kalian tahu-tahu nonton drama Korea, terus tiba-tiba kalian ngerti ada oh ada ada aku sering denger tuh kalimat artinya ah kalimat atau kata-kata yang biasanya itu Joonghun Hamida artinya I'm sorry gitu, tapi sopan itu karena kalian udah terbiasa, kalian sudah terpapar gitu loh, makanya belajar bahasa itu. Belajar bahasa itu a matter of consistency, a matter of exposure, sama a matter of pembiasaan diri kalian. Itu sih. Jadi kalau misalkan aku nanya, TOEFL susah atau enggak, a matter itu aku kembalikan ke kalian. Kalian sudah terbiasa belum belajar bahasanya? Itu sih. Kalau misalkan kalian sudah terbiasa, aku rasa TOEFL kalian juga bakal ngikut lancar-lancarnya. Cuman kalau misalkan kalian rasa, aduh, aku misalkan dari sini kalian tersadar, oh, aku belajar bahasanya kayaknya masih kurang ini. Nah, itu bisa jadi wake up call-nya kalian ya. Jadi semacam wake up call-nya kalian buat, e, aku harus belajar lebih, aku harus meluangkan waktu lebih, karena dalam belajar itu kadang-kadang kalian ngerasa kayak ada semangatnya, tapi kalian ngerasa, aduh, aku kayak nggak punya waktu gitu padahal sebenarnya waktu itu ada buat kalian. Waktu itu tersedia buat kalian, cuman it's a matter of kita memanfaatkan waktunya itu dengan baik atau enggak gitu. Jadi pokoknya selama kalian sedang ngerasa selama kalian menggunakan waktu itu buat memperdalam kefasihan itu, memperdalam kefasihan bahasa Inggris itu, kalian juga konsisten, kalian tuh niat dan kalian juga ngikuti kiat-kiat yang ada nggak cuma dari aku to, tapi ngutik kiat-kiat yang lain yang cocok buat kamu aku rasa toefl bakal jadi gampang buat kalian itu uh, ya yeah. karena aku uh, olim tapi misalnya fisika tapi bahasa inggris aku suka ngeblank gitu uh, hitung-hitungan ngebleng dalam arti Ngeblank dalam, dalam apanya ini dulu Iya, yeah, da, misalnya dalam arti kan beda kalau hitung-hitungan gitu. oh ya 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 karena kontekstual, ya, apa ya, bahasa itu dia cenderung kontekstual, dan konteks itu, kita, konteks itu nggak bisa, nggak bisa yang kamu langsung masukkan ke formula, masukkan ke rumus, terus itu jadi konteks itu nggak gitu kerjanya. Jadi, well, gws, ya, jadi kalian, kamu harus itu sih, harus semangat, harus semangat, dan nggak bisa sih. Kalau misalkan kamu menuntut hasil pertama, kamu bakal jadi bagus banget, itu nggak bisa jujur aja ya kayak misalkan aku ngerasa aku dulu belajar bahasa Inggris itu karena aku apa ya karena lingkunganku beberapa itu ada yang bahasa Inggris bahasa Inggrisnya lumayan keren gitu ya jadi aku kayak ngikut ikutan gitu aku pingin tuh belajar bahasa bahasa Inggris gitu jadinya kayak mau nggak mau aku kayak nggak ngerti gitu konteksnya ngomong apa sih terus anak-anak ngomong mimim yang kalian sering lihat di Tumblr atau di Twitter gitu kan biasanya kan bahasa Inggris itu semua aku kayak ini artinya apa sih gitu Terus kan kadang itu kayak tanya ke teman-teman, oh itu artinya gini, oh itu artinya gitu. Jadi memang sih itu nggak bisa proses yang pelan-pelan. Tapi aku aku kembali lagi, it's a matter of kamu kebiasaan, kamu sudah sering terpapar sama itu, kamu juga konsisten belajarnya. Memang sih konsistensi itu kayak susah banget. Tapi kalau misalkan kalian ingat tujuanmu itu apa sih? Tujuan kamu memulai itu apa? Aku rasa kalian bakal lebih gampang untuk memacu kalian buat jadi lebih konsisten gitu. Kak, boleh lanjut skill cara belajar bahasa Inggris tadi. Aku, kalau aku itu sih, kalau dari buku, tadi aku itu bilang ya, nantar. Kalau misalkan mau grammar, itu, waduh, caps jebol, maaf ya guys. Itu kalian pakai Oxford Grammar. Oxford itu setahu aku juga ada di Google kok. Kalian bisa cari aja. Oxford Grammar atau Longman. Kalau video, di video YouTube itu TED Talk. Aku aku juga yakin sih kayak kakak-kakak yang kayak Kak Aldian sama Kak Haikal juga bahkan Kak Haikal pernah jadi pembicara TED Talk, TED Talks juga setahuku dan Kak Aldian juga beberapa kali di story-nya aku sering lihat dia nonton TED Talks ya. Jadi itu bisa banget kalian tiru kebiasaan itu. TED Talks Angel sama Kurs Gesak. Itu sih soalnya mereka kenapa aku merekomendasikan ini karena kalau TED Talks itu dia TED Talks itu dia itu ya dia ngundang pembicara-pembicara terus dalam topiknya apa spesifik gitu pokoknya pembicara di, di, bidang yang ahlinya dia gitu terus kalau Angel Ganger dia itu lebih ke filosofi ya lebih ke filsafat terus kalau Kurt Gesak dia lebih ke sains sains gitu sains sains atau yang ilmiah gitulah itu soalnya apa, kenapa aku ngasih itu soalnya kalau misalkan kalian sudah masuk level-level TOEFL atau IELTS itu baca-bacanya tuh pasti yang ilmiah gitu, yang benar-benar bahasanya akademis banget gitu. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian mau ngerasa fokus di ngambil tes gitu ya, ngambil tes te apa ya? Fokus di test taking, kalian juga harus membiasakan diri dengan teks-teks yang gitu. Oke, okay. itu ya kalau dua itu ya, grammar di video YouTube. Kalau kalau misalkan vocab, Vocab itu matter of catat aja. Catat aja kosakata yang menurut yang asing buat kalian. Terus coba kalian bikin kalimat pakai kosakata tersebut. Tuh, itu ya kalau vocab ya. Oke. Okay. Terus ini ada nanya lagi, kak saran web dong buat TOEFL ITP mock test gitu. Oh di ITS, ITS.or itu setauku ada kok. Eh salah, ITS di situ setauku mereka juga udah kok apa udah lengkap sama uh, mock testnya gitu. ntar aku cari install aku kemarin pakai itu juga soalnya nah itu free gak free aku pakai itu soalnya itu latihan di situ soalnya itu langsung dari ips-nya langsung dari lembaga penyedia lembaga penyelenggaranya atau langsung langsung aja visit aja um, Sehari kakak bisa belajar berapa kosakata dan cara kakak untuk bagi waktu antara tes UTBK sama TOEFL gimana? Uh, aku gimana yang ngasih tahunya ini ya? Uh, aku SNM, guys. Aku undangan keterimanya, bukan UTBK. Oh, terima ya kasih. Terima ya kasih juga. Semangat semuanya. Aku keterimanya lewat undangan ya, guys ya, lewat SNMPTN. Jadi kalau misalkan kalian nanya UTBK sejujurnya aku bukan sumber yang tepat cuman kalau UTBK aku siap-siap ya siap-siap lah uh, aku kalau dulu UTBK belajar bahasa Inggris itu aku kalian kalau belajar bahasa Inggris ya try out sih try out lah ya Kalau aku kayak ikut-ikut try out try out online try out, try out gratisan yang share, share story tag teman-teman itu itu sih aku pakai itu belajar bahasa Inggrisnya dulu terus uh, kalau misalkan kalian punya kayak semacam buku wangsit gitu, buku wangsit yang TPS gitu, itu pakai aja langsung kalian kalau bisa kalian hatamkan semuanya itu. Itu luar biasa itu. Pokoknya pokoknya kalian memanfaatkan resource-resource yang ada. Terus kalau setahu aku juga beberapa beberapa soal yang ada di beberapa soal yang ada di di trial trial itu juga susah banget karena memang dia ngambilnya dari level-level yang kayak TOEFL gitu, TOEFL sama IELTS gitu. Jadi kayak semacam kerja apa ya? Sambil menyelam minum air gitu ya. Kalau misalkan kamu belajar TOEFL yang kayak aku tadi share gitu. Soalnya dengan kamu ngelatih dengan kamu ngelatih bahasa bahasa Inggris itu kan bukan yang kayak apa ya? Bukan yang kayak matematika yang tipe soal tiap tipe soal beda gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan kamu selama kamu ngerti konteksnya, selama kamu ngerti arti katanya atau apa, selama kamu ngerti ide ide suatu paragraf itu apa kan otomatis ngikut lah ya kalau ke ke apa namanya ke ke soal-soal yang lainnya soalnya nggak beda jauh nggak kayak matematika bayangin kamu sudah ditanyain limit ini terus tiba-tiba soalnya yang keluar integral kan Hah, apa sih gitu. Bener. benar itu ya <laughs> <laughs> kak aku jeliin duluan terima kasih makasih juga gitu nah mau nanya kak ya nanya Menurut Kakak lebih baik belajar dengan berapa lama kita mau belajar atau berapa materi yang kita mau pahami. Kalau materi setauku sebentar ini bulan apa? Agustus ya? Oh, kalau Agustus setauku kalian masih 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 sempat buat ngejar materi. Kalau Agustus lah ya, itu menurutku masih sempat banget buat kalian nyicil materi. Soalnya kalau nyicil dulu aku nyicil materi itu aku telat banget sih nyicil materi itu baru kayak semester 2 baru aku nyicil materi jadi kayak aku harus fokus ke spesialisasi beberapa beberapa bab gitu nggak bisa yang full bab kayak aku dulu belajar kayak aku dulu belajar apa sih namanya fisika gitu fisika sama kimia gitu karena aku ya karena aku sadar gitu ya aku kayak aku masih goblok di beberapa bab tapi aku ngerasa aku nggak bisa aku boleh lah goblok di beberapa bab tapi aku nggak bisa goblok di semua bab jadi aku pikirnya ya udahlah aku aku pilih materi yang paling aku suka dan paling aku rasa bisa kuasai. Baru aku itu. Dan itu konteksnya kalau aku cuma belajar cuma belajar setengah tahun lah ya, cuma belajar tiga bulan, empat bulan. Dan aku rasa dengan timeline kalian yang masih lumayan banyak, ini masih Agustus, masih bisa kok nyicil materi. Cuman kalau aku kalau misalkan masih diminta saran ya aku lebih lebih nyaranin kalian milih spesialisasi aja. Karena apa? Spesialisasi gitu kayak kalau di UTBK aku lumayan mendukung sih daripada kamu kayak maksain kamu bisa semuanya tapi biasa aja gitu loh kayak kayak misalkan kamu kamu bisa semuanya tapi uh, kamu kayak ah, gimana yang ngomongnya ya kayak kamu biasa banget gitu tapi semuanya tuh biasa kalau misalkan ada satu yang oke okay lah lebih menonjol daripada yang lain itu setidaknya yang menonjol ini punya bobot lebih dan bisa nge-carry nilai-nilainya yang jelek itu setauku ya setauku Okay. Oke, terima makasih Kak. Oke. Okay. Apalagi kan kalian masih ada Agustus ya, aku masih nekanin kalian masih Agustus, masih sempat banget buat belajar materi, buat belajar materi. Masih sempat itu. Dan aku dulu juga kayak belajar belajar kosakata itu ini jeleknya aku ya, jeleknya aku itu dulu nggak seberapa konsisten sama belajarku. Jadi kayak Uh, aku tuh kayak kalau misalkan aku nonton Netflix atau lihat di YouTube gitu ada yang aku aneh ada yang aku nggak ngerti aduh ini, ini vo vocab apa sih aku tulis gitu pokoknya aku pokoknya kalau ada yang aneh aku tulis ada yang aneh aku tulis ada yang aneh aku tulis tapi kalau misalkan kalian menetapkan jadwal atau jadwal yang kayak atau kuota berapa kata yang harus kamu terima tuh ya agak ada counterproduktifnya sih soalnya kayak kamu memaksa kamu buat belajar bukan karena kamu belajar kayak Bukan karena kamu belajar tapi tapi kayak kamu, aduh ini apa gitu. Jadi kayak kamu ngerasa, aduh aku harus menuin kuotaku gitu. Jadi jangan jangan belajar karena dipaksakan ya. Belajar karena kamu ngerasa kayak kamu punya kesadaran dirinya gitu loh. Oke, yang tadi nanya aku berapa kosakata itu ya. Tapi kalau misalkan Bat kamu ngerasa pengen ngasih kuota ya gak apa-apa. Cuman ya inget aja kalau memang kalau memang kamu kepengen ya ya udah kalau kalau aku sih kalau bisa nggak usah pakai kuota-kuota begituan kalau yang kuota-kuota gituan disisain buat latihan soalnya bukan ke masa katanya kalau aku ya ada yang ada lagi ini juga yang belajar belajar bahasa Inggris pakai lagu Taylor Swift waduh ini habis ini Taylor Swift rilis album baru nggak sih rilis 1989 kalau nggak salah aku lupa tuh tuh bisa lagi tuh buat sumber belajar semangat ya oke okay. Ini aku mau tanya, ini tadi menurut kalian, kelas kalian, kelas ini gimana menurut kalian? Asika. Oh, oke, okay. Amin. Terima kasih, terima kasih. Oke, oh, hey, terima kasih. Seru kok, Kak. Oke, okay. thank you, thank you. Oh, ini ada lagi pertanyaan, Kak. Kalau SNM, biasanya per kelas ada berapa orang yang dapat? Um, ini tergantung, tergantung sekolah sih, uh, tergantung SMA kalian sebenarnya kayak indeks sekolahnya kalian berapa, terus alumninya kalian gimana. Tapi kalau setahu, kalau aku cuma bisa ngomong sekolahku ya, kalau sekolahku itu dulu per kelasnya diambil. Sepuluh? Ya, sepuluh. kelasku dulu diambil sepuluh. Tapi yang diterima, yang diterima itu enam. kelasku kalau nggak salah itu dari 10 anak yang dapat kuota, 6 yang, yang keterima, termasuk aku, Alhamdulillah. Uh, jadi sebenarnya kalau aku ngomong kuota itu gimana, pertama kamu harus lihat dulu kuota yang diterima, kuota yang dibuka yang dibuka persekolahnya itu di websitenya LTMPT dulu tuh kan dari situ ya, dari situ dibukanya adanya dibukanya kuota kuota per sekolah. Nah, dari situ nanti sekolah kalian bakal nentuin dari berdasarkan alumninya, berdasarkan sense kamu masuk ke universitas tersebut, gitu. Jadi, lebih ke fleksibel sih, itu aja. Fleksibel banget. Jadi, aku nggak bisa ngasih matok berapa, gitu. Tapi kalau misalkan nanya pengalamanku dulu itu, ya pengalamanku dulu dari 10 diterima 6. Izin lift duluan, makasih. Makasih. apa uh, apalagi ini Kak, semangatin dong buat berani speaking di depan banyak orang. Ah, uh, kalau speaking itu, aku juga ini ya, kayak masih struggling di situ ya. Aku juga masih belajar banyak karena di antara semua subtesnya kayak reading, reading, listening, reading, listening, writing sama speaking, aku paling lemah di speaking terus terang aja. Cuman yang aku rasa lumayan membantu kalau aku so far itu ya itu malah kamu latihan berbicara berbicara sama dirimu sendiri. Kayak misalkan kamu di kamar terus tiba-tiba kamu kamu tiba-tiba ngomong-ngomong sendiri latihan kayak oh I'm nah, itu itu lumayan melatih apa? Itu kayak semacam ngeri